شاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك وقدره ومقداره العظيم اللهم يا الله Tuhan yang maha agung sungguhnya segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kehadirat-Mu. Di pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di enam mulawarman atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dan Lanut Samsudinur atau yang mewakili, serta bapak-bapak, ibu-ibu para undangan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan CSR dalam program Teras BRI Nusantara dengan tiada halangan satu apapun jua. Tak lupa selawat dan salam semoga tanggung jawab sosial perusahaan di mana di dalamnya Bank BRI menjalankan peran pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan kepentingan bisnis sehingga keduanya saling bersinergi. Sebagai wujud apresiasi dan terima kasih Bank BRI kepada seluruh masyarakat dan nasabah setia Bank BRI dan khususnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Selain itu, Bangga BRI Indonesia juga bermakna nasionalisme, yaitu bangga berbangsa Indonesia. Penyerahan bantuan ini senilai 300 juta rupiah. 300 juta rupiah. Bantuan yang diserahkan terhadap Dinas Pertanian berupa kultivator kepada kelompok. Sudah ditandatangani berarti sudah sah diterima oleh Kapok Tanya Bapak Tanya Berkat Karya Bersama dua kali oleh Bapak Abdu. Banjarbaru keluarga, sahabat, dan mengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati, kami banggakan dan sana kami Pak Iwan Isa, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, juga dan sana kulun Pak Jainal hadir bersama kita nih para kepala SKPD kami Pak. Kepala dinas kita ada di belakang, ada camat, ada lurah sekota Banjarbaru dan yang landasan Ulin Utara tuh panjang banget. Kalau kita di sama kelurahan Laura, terus bayang cantik gitu. Ya kalau Laura ini bayangan kita cantik lah gitu. Ibu dan Bapak, pertama kampung-kampung dengan spesifikasi yang berbeda. Saat ini Laura Landasan Ulin Utara mengklaim, mendeklar sebagai kampung sayur. Dulu memang kita pernah punya di Guntung Payung, kemudian hanya satu jalan, satu kawasan, tapi kemudian berubah fungsi dan tidak mampu bertahan karena tanahnya berpindah tangan. Nah, kalau di sini ulun yakin dan ulun optimis. Kawan-kawan dari Dinas Pertanian, kemudian kawan-kawan yang di lapangan juga mohon kita pertahankan ini sebagai kampung sayur. Sayangkan godaan mungkin pian banyak. Ketika kita buka akses-akses jalan bagus, orang tertarik, orang mau investasi, orang mau beli tahan sampean. Pengembang, developer, karena kadang-kadang lagi kita memproduksi. Ini kan sudah mulai di pinggiran jalan ini sudah mulai jauh 5-10 tahun yang lalu masih belum banyak perumahan. Sekarang komplek-komplek perumahan. Apalagi ketika kita buka, jadi kampung sayur kita nanti mudah-mudahan tidak hilang, tidak menjadi cerita. Pak, jangan jadi cerita kampung ini kampung sayur. Ini harus kita pertahankan tetap sebagai kampung sayur. Baik, ini adalah penandatanganan piagam peresmian Gapura Kampung Sayur Laura.
dan piagam pengertian bangunan balai pertemuan menggambarkan berkat karya bersama. Bayangan dulu nih kalau Laura ini cantik gitu loh, seperti seorang gadis yang cantik gitu. Dan insya Allah kelurahan kita adalah kelurahan yang bagus cantik. Cabangnya dan kami atas nama masyarakat Banjarbaru, wali kota dan ketua DPRD menerima atau mewakili pian yang menerima. Memanfaatkannya adalah pian. Ini yang tumbuh. Karena kedepannya ibu kalau juga ada orang bu, kami nukarin tanah pian berangkat umrah. Cina aja gitu dulu dari tanamnya menabung kita bisa. Nah ini kita ingin mempertahankan sehingga kita bisa maju bersama-sama. Kepada BRI sekali lagi terima kasih banyak. Jangan segan-segan untuk mengurungkan bantuan untuk warga kita, karena memang insya Allah akan sangat bermanfaat. Yang kita bantu masyarakatnya memang adalah orang-orang tangguh yang siap untuk maju bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.